Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar ya? Ketemu lagi di channel saya Ridwan Nurman. Dan saya pribadi Ridwan Nurman ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan hari ini di hari kedua Lebaran, tepatnya di tanggal 23 April 2023, saya berkesempatan melakukan perjalanan kembali ya untuk mudik ke Sumatera Barat menggunakan salah satu PO yang telah merilis 3 unit bus baru dengan kelas terbaru dan belum pernah ada di trayek Jakarta-Sumatera Barat ya. Dan di belakang saya persis tuh ada bis kerennya Sembodo ya, di bawah naungan PT Semesta Bulo Transindo telah mengeluarkan 3 unit armada terbaru Sweet Kombi. Woy. Apa itu Sweet Kombi? Jadi salah satu bus buatan Karoseri Laksana dengan 2 kelas sekaligus ya, terdiri dari 12 seat Lycras atau di istilah kalau dalam Sembodo itu Executive Plus dan 15 seat Sleeper. Woy. Sleepernya itu Sweet Family ya, jadi konfigurasi 1-2 lantai. Wah, kira-kira seperti apa sih serunya naik bus Sembodo dengan kelas Sweet Kombi ini ya. Dan ini merupakan satu-satunya dan pertama di jalur Jakarta Sumatera Barat loh. Wah, luar biasa. Ini gebrakan yang luar biasa dari bus Sembodo. Ini tiap tahun selalu memberikan gebrakan yang luar biasa. Setelah tahun lalu itu kan mengeluarkan Executive Plus dengan Lycras terbarunya ya, dengan selonjoran banget semi sleeper lah ya. Dan kali ini di tahun 2023 mengeluarkan unit Sweet Kombi yang di luar dugaan dari kita semua. Dan harga tiketnya bukan main-main ya. Saya pesen, saya beli dengan harga Rp1.150.000. Benar-benar rekor ya. Pencatatan tarif termahal untuk trayek Jakarta-Sumatera Barat, di saat yang lain tertingginya di Rp875.000 untuk tarif Tusla. Dan untuk tarif Tusla untuk Sembodo Sweet Kombi itu tarifnya Rp1.150.000. Gokil ya. Gokil, luar biasa. Dan saya kali ini berangkat dari start awalnya Sembodo, yaitu terminal, bukan terminal ya, istilahnya agen Tanah Abang Jakarta Pusat ya. Jadi Sembodo juga satu-satunya bus Sumatera Barat yang membuka penjualan tiket di terminal di agen Tanah Abang ya, di pasar Tanah Abang. Nah, pasar Tanah Abangnya di sana tuh teman-teman ya. Jadi lokasinya tuh di Bongkaran ya, di Bongkaran biasanya truk-truk kargo di sini ya. Jadi agennya ada di sini tuh. Itu sudah ada busnya terpajang. Wah. Mantap ya teman-teman. Yuk, pokoknya teman-teman jangan lupa di subscribe channel saya Ridwan Nurman, dan jangan lupa juga di follow juga Instagram saya Ridwan Nurman. Dan selamat menyaksikan video trip saya bersama Sembodo Sweet Class dari Jakarta menuju Sumatera Barat. Nah, untuk agennya ya berada di area Pasar Tanah Abang teman-teman ya. Tuh, kalau dari sana arah karet ya, kalau ke sana ke arah Sleepy ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada pelangnya teman-teman tuh ya. Jadi teman-teman yang mau naik bus Sembodo untuk wilayah Tanah Abang, Sleepy, pokoknya Jakarta Pusat lah ya, area Jakarta Pusat, bisa pesan tiketnya di sini. Nomor teleponnya nih ada di 0822 berapa nih, nanti saya taruh di kolom deskripsi teman-teman untuk agen resmi Tanah Abang, Sembodo Tanah Abang ya. Ya, itu pasar Tanah Abang Blok M, ada Blok A dan blok-blok yang lain ya. Tuh di situ terminal, di situ stasiun Tanah Abang tuh, nggak jauh tuh teman-teman ya. Nah, ini dia armada yang akan kita naiki menuju Sumatera Barat. Start awal dari Tanah Abang, dan ini merupakan pengalaman pertama saya naik dari Tanah Abang tuh. Tuh. Wah. Dan ini armada terbaru dari Sembodo, dan ini baru rilis belum 1 minggu teman-teman ya. Dan Sembodo itu rilisnya tanggal 20 April 2023 dan sekarang baru hari ketiga ya Sembodo melakukan dari hari rilisnya tanggal 20 dan sekarang udah tanggal 23 dan siap berangkat ke Sumatera Barat ya tuh. Dan untuk unit Sembodo ini ya menggunakan
sasis Mercy 1626 otomatis transmission ya, atau kita istilahnya kenal dengan Matic. Wow. Dan Sembodo salah unit ke apa PO ketiga di Sumatera Barat yang menggunakan mesin Matic, setelah sebelumnya NPM, lalu Gumaran Jaya, dan sekarang Sembodo ya, PO ketiga trayek Jakarta Sumbar yang menggunakan mesin Matic ya. Dan Sembodo unit suite kombinya semua itu menggunakan mesin Matic 1626 air suspensi. Wah. Dan tidak lupa dibalut bodi karoseri Laksana SR3 suite kombi. Nih. Ya. Ya, SR3 suite kombi. Wah. Tuh, ganteng banget lu armalanya ya. SR3 suite kombi double glass. Tuh ya. Ganteng parah ya, dengan lampu khas dari SR3 dengan 4 buah LED proyektor lampunya, dan lampu sein mengalir, dan bempernya ganteng banget, dan liverynya menggunakan livery executive plus ya, dan menggunakan livery yang sangat keren, yang sangat cantik, sangat manis. Dan yang saya akan naiki jatah kali ini adalah SE 910, dan ini merupakan trip kedua setelah sebelumnya line perdana di tanggal 21 April 2023. Oh, ini dia teman-teman ya, double glass, ada tulisan Pariaman Bogor ya, walaupun Pariaman Bogor tapi juga melayani trayek atas ya, Payakumbuh Bukit Tinggi. Dan tidak lupa ada CCTV di depan sana, dan ada tulisan Sembodo di selendang ya tuh. Dan tidak lupa ada running text untuk memeriahkan suasana bus ini. Dan ada logo Sembodo yang ganteng ya, ini gambar kuda terbang ya. Jadi di trayek Jakarta Sumbar, selain transport yang kuda terbang, ada juga Sembodo juga kuda terbang. Woi, ada emblem Mercy-nya tuh, cakep ya. Dan ini dia livery sampingnya tuh ya, menggunakan SR2 SS S-series ya, selendang S-series ya, yang sering dipakai di unit SR2 ya tuh teman-teman. Tuh selendangnya. Dan untuk menjaga keamanan ya, pasti ada CCTV-nya tuh ya. Sembodo ada beberapa titik di bisnya CCTV, teman-teman. Ya, tadi kita lihat di depan satu, di depan kiri kanan di sini ada, di seberang sana juga ada satu ya. Di belakang juga ada, teman-teman. Oh. Mantap. Dan ini bagasinya, karena ini suite kombi, jadi bagasinya nggak sebesar yang unit kelas-kelas yang lain ya. Ini bagasinya di sini, tapi di bawahnya agak kecil. Oh, ya. Saya nggak tahu nih isinya apa, teman-teman. Yang jelas, karena ini ada slipernya dua lantai ya, tuh atas dan bawah, jadi memakan bagasi di bawah ini. Ya, tapi di sini agak cukup besar. Mungkin cukup lah ya untuk 27 penumpang ya bagasinya ya tuh. Dan untuk mendetailkan, ada tulisan dari suite kombi yang cukup besar di antara dua kaca ini, dan menggunakan livery yang khas dari Sembodo, ada batik-batiknya. Saya kurang tahu ini batik-batik apa, teman-teman. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Di sini ada tulisan Sembodo Ticketing, aplikasi pemesan tiket ya, bisa teman-teman download di Play Store, Google Store ya, Google Store Android, jadi baru bisa di Android. Dan teman-teman bisa pesan via Redbus juga, via Sembodo Ticketing juga bisa ya. Tapi kalau saya sarankan pesan langsung ke agen ya, teman-teman. Oh, nah. Dan ini bagian belakang dari bus Sembodo Suite Kombi SR3 ya. Ada tulisan Sembodo Mania. Ini salah satu istilahnya klub ya. Klub dari pecinta bus Sembodo, Sembodo Mania. Anda ada hashtag Sembodo iso, Sembodo beres. Wah, Sembodo bisa, Sembodo selesai. Tuh ya. Dan tidak lupa ada dan ada tulisan Pariaman Bogor non ekonomi, dan PT Semesta Bolo Trasindo salah satu pemegang merek Sembodo ya. Nah, ini dia tampilan belakangnya, teman-teman. Keren banget, ganteng, sumpah ya, mantap. Nah, ini dia.
Pintunya pintu samping, teman-teman. Pintu tengah. Ya, karena memang suite kombi itu rata-rata pintunya pintu tengah. Jadi pas masuk lewat pintu tengah, langsung kita menemukan toilet dan dispenser. Dan tangganya nggak terlalu tinggi ya, sedang lah ya. Hanya beberapa lantai aja tuh. Nah, seperti ini dia gambarannya ya. Tarif paling mahal untuk Transjakarta Sumbar, 1 juta plus. Mantep. Mantep banget ya. Nih, tuh. Ganteng banget armadanya, teman-teman. Dan tidak lupa kawan saya Bang Beri Sanchez selaku agen Sembodo Tanah Abang. Halo, Bang. Alhamdulillah. Berarti ini perdana Sembodo Suite Kombi agen dari Tanah Abang. Tanah Abang ya. Berapa penumpang Suite Kombi, Abang? Alhamdulillah hari ini 19 orang. Oh. Jadi Abang udah berapa hari di Tanah Abang nih, Bang? Agen Sembodo? Sekitaran 2 minggu, Bang. Udah 2 minggu. Pertengahan belum puasa. Pertengahan belum puasa. Kalau untuk loket kan lagi dibangun nih. Nih, di depan angkot ini nanti bakal dibangun tempat ruang tunggunya penumpang. Oke. Udah di ini ya, udah di aspalin. Jadi enak tuh penumpang mau naruh barang apa gimana. Nanti di sini. Kalau mau sholat di sini, mau makan. Oh, ada musola sini ya, dekat ada kamar mandi bersih juga ya. Di sini aksesnya juga gampang ya, Bang? Gampang. Patokannya lihat aja nih bongkaran gitu udah. Ada busway kan? Halte busway kan? Itu suara spanduk kita juga depan itu gede itu. Siap. Nomor teleponnya, Bang? 0822-8757-0061. Untuk lo tiket suite kombi masih tersedia? Untuk suite kombi itu tersedia tanggal 24, tanggal 28, 29. 29 masih tersedia ya. 29. Di lain hari itu yang berangkat eksekutif plus sama eksekutif plus. Berarti unit baru 3 ya, belum bisa tiap hari berarti ya? Belum. Kalau dipaksain nanti sayang unitnya. Gitu. Dan hari ini, Bang, yang berangkat selain 9010? 3 unit, 910 sama 908 sama 902. Plus semua ya. Luar biasa, Sembodo sekarang udah berangkat 3 unit per hari ya. Tanggal 19-20 itu 4 unit. Wih, mantap banget ya. Paket tuh si Black, kan? Kemarin juga kan waktu di Kemurah Mutan buru-buru tuh. Iya, benar. Oke, jadi Abang fasilitasnya apa nih, Bang? Ini fasilitasnya sama sih kayak yang plus. Nah. Cuman dia yang membedakannya itu dia dapat sedal hotel. Oh, jadi seat bagian depan nih 12 seat? 12 seat, di belakangnya 15. 15 seat. Konfigurasi 21. 21? Iya. Oke, yang slipernya. Kalau yang ini 22 tetap ya? Tetap ada avotnya. Tetap ada dispenser. Tetap ada snack. Snack tetap dapat. Sikat gigi, pasta gigi. Voucher makan. Seumpama penumpang itu dia nggak dicantolin di snacknya itu, kalau tinggal minta mempermugarinya. Oke. Ya jangan nanti takutnya dikira nggak ada. Oh, namanya manusiawi kan lupa ya. Lupa gitu. Oh, jadi pasta gigi sama sabun pasti ada. Sudah disediakan. Tinggal minta. Karena kemarin ini kan banyak kebuang. Perusahaan siapa yang mau minta aja. Oke, jadi kalau nggak diminta nggak dikasih, minta aja ya. Oh iya, emang kadang-kadang sayang-sayang juga kalau nggak dipakai. Kebuang, Bang. Iya. Kan. Dan untuk tarif normalnya nih, Bang. Tarif normal itu di hari biasa 900. 900 tarif normal. Sama plus. Plus itu 800. Dan untuk kelas sekarang lagi promo nih, 65 kayaknya diturunin 25.000. Okay. Biar sama dengan kompetitor lain. Jadi yang legless sama yang sleeper tuh tarifnya sama. Beda 100. Beda 100. Iya, ini legless kan ini kan 800. Kalau dari biasa. Belakang 900. Woi, mantap ya. Harus berani. Bang. Harus berani, beda, Bang, Sembodo nih, Bang ya. Kalau kayak gini ya kapan lagi? Sumatera itu bakal dimanjain. Oh, ya. Pramugarinya orang awal lagi. Sini kenalan dulu. Kita kenalan dengan pramugari Sembodo. Dengan siapa, Kak? Oh, di sana. Cium tangan loh. Orang tua. Dengan Mbak siapa? Jihan. Mbak Jihan. Iya, Mbak Jihan ini yang sekarang berangkat innek ini ya. Oke. Mbak Jihan udah berapa lama di Sembodo? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya. Tugas pramugari itu apa sih di Sembodo? Ya, yang pertama itu kita kayak ngarahin penumpang duduk di mana. Heeh. Mm-hmm. Pokoknya memberikan pelayanan terbaik sama penumpang. Jangan sampai penumpang kecewa. Apalagi ini kan suite kombi yang ada slipernya. Jadi harus benar-benar maksimal banget pelayanan. Oh iya, betul-betul ya. Jadi nanti ada sendalnya ya? Iya, nanti ada dapat sendal yang khusus bagian slipper. Oke. Siap,
Mbak, selamat bertugas ya. Semoga tugasnya lancar. Ya, makasih ya Mbak Jihan ya. Ya, oke. Nah itu ya teman-teman, kita sudah ngobrol sama agennya juga dengan pramugarinya juga. Jadi kalau Sembodo itu ada 4 kru yang bertugas, driver 2, helper 1, dan pramugari 1 ya. Jadi tugas helper sama pramugari itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau pramugari itu urusannya dengan pure penumpang ya, melayani penumpang. Kalau seandainya penumpang membutuhkan sesuatu, bisa minta bantuan pramugari ya. Berbeda dengan helper yang pure menangani soal bus ya, kesehatan bus, membantu kru lah istilahnya ya. Kalau pramugari itu pure bertugas untuk melayani penumpang ya selama di perjalanan ya. Oke, kita berangkat. Startnya dari Tanah Abang tuh jam 7 pagi, dan nanti setelah ini akan ke Terminal Pulau Gebang, terus ke tahu entah ke KPR apa langsung Pondok Pinang dan Serang nanti ada penumpang. Pokoknya kita ikutin aja perjalanan kita dan kita nikmatin naik bus Sembodo Sweet Kombi. Yuk kita berangkat ya. Nah ini penumpang sudah mulai datang. Wah, sambil penumpangnya belum naik, kita lihat dulu ya interiornya teman-teman. Nah inilah dashboard dari bus Sembodo Sweet Kombi ya. Dengan ada upvote-nya, ada beberapa fitur tombol, ada speedometer, dan ini matic-nya ya, persneling-nya teman-teman, matic. Nah, tidak ada tuas, oper-oper gigi. Dan ini setirnya, dan ini ada CCTV, ada jam. Ini CCTV, ya. Dan di skat ya, skatnya pun juga full kaca teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut tidak kelihatan pemandangan, masih kelihatan pemandangannya teman-teman. Tuh, dan ini ada mikrofon untuk nanti ada penyampaian dari pramugari. Biasanya setelah penumpangnya sudah ada semua ya. Dan ini ada kelistrikan, ada bangku helper, tapi cuma satu ya. Mungkin nanti akan dimodif lagi biar ditambah tuh, teman-teman. Spion ya, biar driver bisa ngeliat ke belakang. Panggil kita seperti ini teman-teman. Tuh, di sini ada buat biar pernah kru nggak silo. Dan kita masuk ya. Tuh. Nah ini dia, ini adalah Executive Plus ya, kelas Executive Plus dengan leg rest yang belum pernah ada ya, yang satu-satunya PO di Sumbar yang menggunakan leg rest seperti ini. Dan ini selain buat leg rest pun juga buat naruh sendal, tuh ya. Dan ini bisa dimaju mundurkan teman-teman. Nih, tuh ya, bisa maju mundurkan. Dan tidak lupa di setiap penumpang diberikan upvote, ya. Upvote-nya cukup besar, ya. Cukup besar upvote yang dimiliki oleh Sembodo teman-teman. Dan ada CCTV lagi. Dan ini tempat naruh barang, ya, tertutup seperti ini. Dan tidak lupa ada USB charger, ada dua, ada bantal dan selimut ya. Tuh, bantal dan selimut ya, tuh seperti ini teman-teman. Oh ya, satu lagi, dan tidak lupa ada meja makan ya. Cuman untuk meja makan hanya dapat untuk yang penumpang di dekat lorong ya. Karena kalau di situ dipakai lagi nanti sempit lorongnya, jadi kayaknya ini aja lah ya. Jadi teman-teman yang mau ada meja makan, pesan yang dekat lorong. Dan ini ada toilet ya. Toiletnya di tengah. Jadi penumpang yang Executive Plus tidak perlu ke belakang banget untuk ke toilet. Di sini ada di tengah ya. Jadi biar berimbang. Ini toiletnya. Dan tidak lupa lagi ada fasilitas kopi dan teh ya. Ini di nempel nih, di lem ya. Tuh, kopi, teh, kopi, gula, ada tisu, ada cupnya, dispenser, bisa panas, bisa air biasa, bisa dingin. Tuh. Tinggal pencet aja, ya. Tuh. Pak. Masuk YouTube. Iya, masuk YouTube, Pak. Ridwan Nurman, Pak. Pulang, Pak, hari ini, Pak? Pulang. Alhamdulillah. Nah sekarang kita, ini yang paling spesial dari unit Sweet Kombi, yaitu sleepernya dan dengan konfigurasi 1-2 atas bawah ya. Tuh ya,
ini adalah switch family ya. Jadi kenapa bisa dibilang family? Karena bisa taruh buat suami istri. Ini suami istri tambah anak dua masih bisa nih. Selama masih bisa dipangku, oke lah. Tapi ini adalah sweet family, ya. Jadi bisa suami istri di sini, ya berduaan. Atau kalau yang jomblo di sini, ini sendirian, ya. Tuh. Dan semuanya ada avotnya tuh, semua ada avot kebagian, ya. Di sini ada cup holder, ada USB charger di atas, tuh. Dan ada hordeng, tirai biar bisa ditutup, speaker, tirai. Ya, dan lain-lain tuh. Dan di bawah juga sama ya. Di bawah juga sama tuh. Nah, mantap ya. Di belakang juga sama, ada. Nah, sekarang saya akan cobain naik di kursi atasnya. Caranya gini. Ini ada tuas, ada pegangan ya. Dan di sini juga ada buat naruh kaki. Jadi kaki kanan dulu teman-teman. Kaki kanan dulu. Karena saya megang tangan, megang kamera tangan kanan, harusnya tangan kanan pegang ya. Nah, jadi kaki kanan injak, lalu pegang ini ya. Nah, jadi harus berhati-hati ya teman-teman. Nah, ini saya langsung berada di slipernya Sembodo. Full kaca, ada buat mecahin kaca nih kalau senangnya terjadi resiko di jalan. Ada cup holder, ini buat naruh barang kecil mungkin ya. Dan ini pas banget di badan ya. Nyaman tenan, aduh mantap. Dan ini untuk kaki saya, dengan tinggi badan saya 170 cm ya, masih ada lebih sekitar 10 cm tuh. Jadi untuk teman-teman yang tinggi di atas 175 pas lah ya. Mantap ya. Tapi diharapkan teman-teman pakai kupluk ya, atau pakai apa namanya, ini saya saranin teman-teman ya, atau buat penutup kepala lah. Karena kenapa? AC-nya pas di kepala nih. Jadi saya sarankan ada penutup kepalanya biar nggak puyeng. Ke Jakarta, ke Sumbar naik kayak gini, saya pengen ngerasain kayak gimana ya. Tapi saya berhubung kalau duduk di sleeper kan nggak bisa ngeliat teman, nggak bisa ngeliat ke depan ya. Jadi saya pilihnya nggak sleeper, saya pilihnya yang bangku legless ya. Tapi nggak apa-apa, kita cobain nanti. Karena kebetulan hari ini ada dua bangku kosong sleeper, nanti kita cobain. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, setelah tadi yang seat jomblo, sekarang saya mau cobain yang slip, yang bangku dua. Bawa istri atau anak dua masih bisa ya. Teman-teman ya, ini bisa tuh. Nah ya, tuh enak banget teman-teman, cocok buat suami istri, anak dua cocok nih ya. Tuh. Masih bisa anak taruh di sini ya. Ya. Tidak lupa ada avot nih. Avotnya bisa digeser nih teman-teman. Tuh ya. Dan teman-teman harus sangat merawat ya alat-alat ini ya teman-teman, dijaga betul ya. Tuh, karena ini salah satu fasilitas buat penumpang biar penumpang lain juga bisa menikmati itu. Dan di sini ada tirai nih. Ya, jadi kalau seandainya bukan muhrim, nah, bisa ditirai ya, bisa ditutup, nah, ya, tuh. Dan di sini ada dua USB charger juga. Nah, jadi satu penumpang kebagian dua. Tuh. Ada USB charger, bisa buat handphonenya kan sekarang kan rata-rata orang handphone ada dua ya, nah bisa dicas dua langsung. Dan dilarang untuk ngecas power bank, hanya untuk handphone saja ya, teman-teman. Oke, seperti ini.
Nah, dan nanti teman-teman tidak boleh pakai alas kaki ya di sini. Jadi alas kakinya harus dilepas. Ya, nanti teman-teman akan diberikan sendal khusus untuk penumpang sleeper ya. Jadi nanti ya, teman-teman taruh alas kakinya di luar sini ya. Tapi jangan, karena biar nggak kotor sleeper ini ya. Jadi harus lepas alas kaki selama teman-teman duduk di sleeper ya. Yuk kita turun. Nah, itu dia teman-teman sekilas tentang interior, eksterior bus Sembodo Suite Family ya. Dan nanti masih jam 6:38, kita masih menunggu keberangkatan jam 7 pagi start dari Tanah Abang ya. Mantap ya. Kita nunggu keberangkatan setengah jam lagi teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat menuju Sumatera Barat, start dari Tanah Abang. Jam 7:21 ya, kita berangkat. Ini merupakan keberangkatan pertama SE910 dari Tanah Abang ya. Ini kita sudah sampai di Simpang Slipi ya. Kita belok kiri. Kita akan masuk terminal Pulau Gebang terlebih dahulu. Lurus ke Palmera, ke kanan ke Tomang, kita ke kiri. Ambil langsung kanan ya, Bang. Masuk gerbang tol Penjompongan. Gerbang tol Cikunir itu di tol Jakarta Cikampek macet itu karena ada kendaraan pribadi yang mau masuk tol layang. Oke, kita sudah tiba di terminal Pulau Gebang ya. Ada penumpang di sini untuk naik bus Suite Kombi ya. Ada 5 penumpang dari terminal Pulau Gebang. Ada Palala 1 unit, ada Pangeran 1 unit. Oke, kita turun. Oke, kita sudah sampai di terminal Pulau Gebang, Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, teman-teman. Ya. Dan ini dia armada kita yang kita naiki, Sembodo Suite Kombi. Woy. Mantap. Versi 1626 Matic ya. Dengan transmisi otomatis. Dan sekarang di hari kedua Lebaran ya. Saya berangkat kayak tahun lalu ya. Tahun lalu saya hari pertama Lebaran malah. Dan sekarang hari kedua Lebaran ya. Sekarang jam 7 lewat 55 menit kita sudah tiba di terminal ini ya. Dan seperti ini situasi terminal Pulau Gebang di pagi hari ini. Sudah ada Palala 07, Pangeran 09 teman-teman ya. Armada yang sangat cantik ya dan menawan. Solo. Wah. Sangat nyaman ya. Saya belum duduk di bangku saya. Bangku saya itu nomor 2 ya. Ya. Itu kru driver 2. Kebetulan lagi kosong duduk di situ deh. Dan ini dia teman-teman ya. Armadanya aduh cantik banget. Ada Sembodo Mania, salah satu komunitas pecinta Sembodo ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang wilayah Pulau Gebang, Cakung, Jati Negara ya, atau daerah Bekasi dan sekitarnya pokoknya lah ya, yang dekat dengan terminal Pulau Gebang ya, agennya ada di sini terminal Pulau Gebang. Teman-teman bisa pesen tiketnya langsung, bisa naik di sini ya, bus berangkat bisa masuk terminal Pulau Gebang. Dan cobain naik bus Suite Kombi ini. Wah, mantap banget ya. Krunya ramah. Terus kita temani oleh pramugari yang membantu teman-teman selama di perjalanan ya. Busnya baru, sasis baru, bodi baru.
Dan sebodoh ini memang luar biasa, kita nggak duga teman-teman. Kita nggak duga. Halo. Nah, karena smoking area-nya nggak ada, jadi ngerokok di depan ya. Ah. Siap, Bang. Nomor berapa bangku, Bang? Nomor 78. 78 ya. Oke. Siap. Tuh ya. Bersama Bang. Iya. Ada ini armadanya nih. Cakep banget ya. Kita masih menunggu penumpang yang akan tiba ya, masih belum datang. Kita tunggu sebentar enggak apa-apa karena kita termasuk kecepatan juga tibanya nih. Jam 8 kita udah tiba di Pulau Gebang ya. Mudah-mudahan nanti perjalanan lancar dan kita bisa masuk lebih awal ya. Akan masuk lebih awal. Dan Sembodo kali ini berangkat 3 unit. 910, 908 dan 902. 3 unit hari ini berangkat Sembodo dari Jakarta. Luar biasa. Wah, ini masuk Om Fadli nih. Mohon maaf lahir batin, Bang. Mohon maaf lahir batin, siap. Sekarang kita ke Bang Fadli nih. Kita lebaran dulu lah sama Bang Fadli. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, Bang. Nih, kucing. Ini kucing baru beli. Mau dibawa pulang kampung? Ke rumah. Wah, lah, cantik banget tuh kucing. Wah, kasih makan dulu, Bang. Kasih makan. Bang Fadli ini pecinta kucing. Kucingnya jalan-jalan. Wah. Cantik kucingnya ya? Iya. Persia. Belakang. Udah kenyang nih kayaknya. Oke, kita berangkat. Ber, belakang ya. Kita sama Bang Ricky nih. Cobain slipernya ya. Kita naik dari pintu tengah kalau slipper ya teman-teman. Oh, penumpang sudah penuh ya.